Para siswa, berikut soal tentang bunyi ya, gelombang bunyi. Nomor 151, bunyi letusan kembang api di udara terdengar oleh seorang pengamat dari kejauhan dalam selang waktu 1,5 sekon setelah kilatan cahayanya. Jika kecepatan merambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa jarak pengamat dari kembang api? Ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, jadi ini ada kembang api di udara, pengamatnya di sini. Maka gelombang bunyinya akan berjalan sampai ke telinga pengamat. Tampak kilatan cahayanya. Tapi tentu ada jeda atau selang waktu sebelum bunyinya terdengar. Ini sudah tampak kilatan cahayanya meletus dulu. Kenapa? Karena bunyi itu memerlukan waktu untuk merambat. Nah, ternyata waktunya itu diketahui yaitu 1,5 sekon. Kecepatan rambat bunyi 340 meter per sekon. Maka berapa jaraknya? Ini rumusnya sederhana. Jarak sama kecepatan kali waktu. Maka jawabnya, atau S sama V kali T, 340 kali 1,5. Setelah dihitung ketemu 510 meter.